Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat wa sayyidina ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma wa fahma wa syauqan wa hifdhan wa hudan wa taqwa min hurmati ismika al-'azham. Ya 'alim ya 'alim ya 'alim 'allimna min ladunka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi kasih kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sayang kita, maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk datang ke rumahnya ini menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kita haraplah kita perolehi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala akan pahala yang telah dijanjikan dan lidah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang yang ambil wuduk daripada rumah ni kemudian dia pergi ke masjid. Tiap-tiap langkah yang dilangkahi ini itu Allah SWT akan beri dia satu pahala yang akan darjat kemudian dihapuskan dosa. Begitu juga satu riwayat disebutkan seorang yang mana ambil wuduk daripada rumah ni kemudian dia pergi jalan ke masjid semata-mata untuk menunaikan salat, maka dia dikira dalam salat. Begitu juga seorang yang mana sebelum sembahyang dia tak buat apa-apa, dia duduk tunggu imam, duduk dalam saf, maka para malaikat akan doa keampunan untuk dia selagi mana dia tidak batal wuduk. Maka orang yang menunggu salat dikira seperti dia duduk dalam salat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri ganjaran itu kepada kita. Dan begitu juga tuan-tuan, kita ada Allah SWT pahala orang yang sembahyang jemaah, satu riwayat sebut 25, satu lagi riwayat sebut 27 kali ganda. Jadi pahala ni benda yang tidak ada tubuh, dia tidak ada jisim, kita tak boleh nak tunjuk besar mana ni. Cuma bila diberitahu besarnya pahala tadi menunjukkan banyak pahala tadi. Di mana kita tahu nilai ini di akhirat sana nanti. Jadi tu, ada benda yang kita boleh tunjuk, ada benda yang kita tak boleh tunjuk. Ada benda yang kita boleh rasa, tak boleh tunjuk. Dia punya fizikal dia, kita hanya boleh bagi tahu rasa ni tadi. Ada benda pula kita tak boleh nak tunjuk, kita boleh bau sahaja. Jadi makhluk Allah SWT ni berbagai-bagai. Ada benda kita tak boleh nampak tapi kita boleh rasa, seperti angin kita boleh rasa. Angin yang sama juga rasa kita tak dapat, bau je kita dapat. Pun makhluk juga. Jadi macam-macam. Nabi kita kata selain daripada Allah semua makhluk. Jadi tuan-tuan ini kerana Allah SWT, tujuan kita belajar tauhid pada malam ni untuk kita tahu apa yang patut kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat dia, tentang sifat dia, tentang afaal dia, begitu juga tentang asma dia, nama-nama dia. Dan apakah yang layak bagi Allah dan yang tak layak bagi Allah. Jadi itu tujuan kita belajar tauhid, supaya kita tidak menisbatkan yang lain itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita menyamakan selain itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan bila kita sebut bab Tuhan, kita kata Tuhan ni ada satu je, dia tak ramai. Tapi manusia yang sama dia kata ada ramai, ada banyak. Manusia juga dia kata ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Kita kata tak ada. Allah SWT berkata la ilaha illallah. Jadi Tuhan yang hakiki Allah. Habis yang dia orang kata tu Tuhan-Tuhan ni Tuhan ni Tuhan, itu semua Tuhan palsu, tidak dipanggil hakiki. Bahkan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia sendiri lalu disembah benda tadi. Orang musyrikin, musyrikin ni dia menjadikan berhala-berhala ni sebagai alasan. Kononnya dia kata berhala ni dapat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat lagi. Antara perkataannya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka ni melainkan supaya mereka ni dapat mendekatkan kami dengan kepada Allah SWT dengan lebih dekat lagi. Sedangkan kita tak perlu nak sembah berhala untuk dekat dengan Allah. Tapi alasan mereka, sebenarnya mereka menjadikan itu sebagai alasan.
nafsu keinginan mereka memang nak semua benda tadi. Dan manusia ni pula dia suka sanjung ataupun tunduk pada benda yang dia nampak. Kalau dia tak nampak, dia tak suka. Contohlah macam Bani Israel. Bani Israel ni bila Allah SWT selamatkan ikut Nabi Musa semua, dia lalu satu kawasan, dia nampak orang sembah Baal. Lepas tu dia pergi tanya dengan Musa, "Wahai Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatlah kami satu bentuk Tuhan macam dia orang ni ada Tuhan-Tuhan, kami nampak seronoklah. Jadi buatlah. La ilaha illallah. Baru Allah SWT selamatkan mereka. Dah terus nak syirik. Macam manusia ni, dia nampak. Sebab itu kita hari ni, kalau kita beriman pada benda yang kita nampak, itu tak panggil beriman. Kenapa banyak hari ni orang mempercayai ataupun meyakini sesuatu tu apabila dia nampak? Sedangkan iman tu bukan bergantung pada perkara yang nampak. Iman bergantung pada perkara yang kita tidak nampak. Dan kita percaya benda tu. Kenapa kita percaya? Pasal Nabi kita beritahu. Apa sahaja yang Nabi kita beritahu, kita percaya. Syurga, neraka ke, apa sahaja yang ada di akhirat, pahala ke, dosa ke, apa sahaja yang Nabi kita beritahu, kita percaya. Itu panggil iman. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Tauhid. Tuan-tuan boleh buka muka surat yang ke-19 daripada kitab ni, Risalah Tauhid. Dekat sini tulis kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Bila kita kata mengenal Tuhan, inilah dipanggil ma'rifatullah. Ma'rifatullah, kita nak mengenal Allah SWT. Tapi melalui apa? Mengetahui sifat-sifatnya, melalui sifat-sifatnya. Jadi kita tak, mana tahulah kita nak kenal Allah, tak boleh kenal zat dia. Kita tak boleh kenal Allah melalui zat dia. Kenapa? Tak ada seorang pun pernah lihat zat Allah SWT. Dan kita tak akan mampu lihat zat Allah SWT ketika kita di dunia tak mampu. Nabi Musa AS pernah untuk lihat Allah SWT turunkan tajalli. Kamu cuba lihat dekat dekat pokok bukit tadi. Tung pecah bukit tadi. Sungguh jatuh Nabi Musa AS. Baru lihat cahaya turun ke bukit. Hancur bukit. Tak mampu nak lihat. Kita sekarang nak lihat makhluk Allah pun tak mampu. Acik tengok pukul 12 tengah hari, tengok betul matahari. Mampu tak kita? Jeling-jeling, lawan-lawan, mata pun rasa-rasa boleh jadi buta kan? Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu zat yang tak mungkin kita nak lihat begitu sahaja. Jibril AS beritahu, hijab di antara aku dengan Allah SWT ada 70 hijab. Satu sahaja terbuka, hancur pun berkecai apa. Itu satu. Jadi tuan-tuan, mungkin ada Allah SWT, bayangkanlah. Jadi bagaimana kita nak kenal Allah SWT? Kita kenal melalui sifat. Nak kenal Nabi? Kenal Nabi melalui izzat boleh. Melalui izzat boleh. Sebab itu kita ada Syama'il Muhammadiyah kan? Kita belajar Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat nak kenal Nabi. Dekat situ beritahu Nabi tak tinggi sangat, Nabi tak rendah sangat, Nabi ni tak putih melepak sangat, tak adalah gelap sangat. Dia antara coklat dengan putih. Cantik warna tu. Rambut Nabi macam mana panjang. Jadi kita boleh kenal zat fizikal Nabi tadi. Tambah lagi Nabi beritahu, yelah kita tak pernah jumpa Nabi. Tapi ada tak cara zaman sekarang untuk jumpa Nabi? Ada. Ada. Kalau Allah SWT bagi seorang itu mimpi jumpa Nabi, ha, insyaAllah. Kenapa? Fa'inna syaitana la yatamathalu bi, kata Nabi SAW. Syaitan tak akan dapat menyerupai Nabi. Ha, jadi ini kelebihan. Kalau seorang mimpi jumpa Nabi, masya Allah, untung sangatlah. Tapi tuan-tuan, bukan ada Allah SWT. Sebab itu Nabi beritahu, syaitan tak boleh menyerupai. Dalam hadis Bukhari, satu riwayat disebutkan, yang mana selepas Nabi beritahu fa'inna syaitan la yatamathalu bi, terus Nabi beritahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Tapi siapa yang cuba dusta ke atas aku, maka pilihlah tempatnya di neraka.
Maksudnya kadang-kadang ada orang cuba buat pembohongan, cakap saya mimpi jumpa Nabi. Saya mimpi jumpa Nabi, Nabi cakap begini, begini, begini. Kita kata betul ke dia mimpi Nabi? Alhamdulillah kita ada ilmu berkaitan zat dan sifat Nabi. Waktu tu kita boleh tanya, kamu jumpa dengan Nabi ke? Okey ni. Dekat Nabi kamu jumpa wajah dia macam mana? Dia kepala dia botak. Ha, itu yang kata dia. Kepala dia botak macam mana pula? Nabi ni hanya tu tak Nabi botak. Yang lain panjang rambut Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua boleh ditanya, janggut Nabi waktu tu warna apa? Dia kata semua putih Ustaz. Alhamdulillah lah dia kata ada janggut. Tapi yang masalah dia kata semua putih. Kalau ada seorang orang nak tipu dia kata, Ustaz saya tengok dalam tu tak ada janggut. Ha, lagilah kita sangsi. Nabi pula tak ada janggut. Okey, dia kata Nabi janggut putih. Sedangkan dalam Syafa'in Muhammadiyah diceritakan sebelum Nabi meninggal, Nabi wafat, kan? Uban yang ada pada janggut Nabi ni tak sampai 20 lai. Maksudnya janggut Nabi ni tak, kita boleh kira uban dia tak sampai 20 lai. Tiba-tiba dia kata putih. Akan pembohong. Ha, jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak bagi tahu sekarang ni, kita beriman tak dengan Nabi kita? Beriman. Sebagaimana kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Nabi. Bagaimana kita nak kenal Nabi? Kita boleh kenal melalui zat. Kita boleh kenal melalui sifat. Tapi bila kita sebut kita nak kenal Allah, boleh tak kita kenal melalui zat? Tak boleh. Kita hanya kenal melalui sifat. Sebab itulah hari ini kita belajar mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Dia tak bagi tahu mengenal Tuhan dan mengetahui zatnya, tidak. Sebab apa kita nak kenal Allah ni melalui sifat? Okey. Bismillah. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifatnya yang disuruh oleh syarak asy-syarif dengan ajaran daripada rasul-rasul. Jadi bila kita sebut ma'rifatullah, wajib tak ke atas kita? Wajib. Untuk kita beriman dengan Allah, sudah tentulah kita kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi tiap-tiap manusia ini mengambil tauhid imani dalam kehidupan dia. Pada mengesakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Begitu juga mereka tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari segi sifatnya. Kita tak boleh nak kata sifat dia macam sifat Tuhan lah. Innalillah, tak boleh. Mensyirikkan. Tu satu, satu bab. Bila kita sebut buat tauhid, tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ni banyak kategori yang ulama takbirkan dia. Antara takbir yang mudah kita faham, takbir yang dibuat oleh ahli tasawuf. Yang mana hari ni kita pakai takbir tadi, tapi kita tak tahu asal usul datang daripada mana. Sedangkan ulama-ulama kita, banyak ulama sufi terdahulu, ada tiga yang biasa kadang-kadang kita bawa dalam mana, dalam tahlil kita, tapi kita tak perasan. Yang pertama dipanggil tauhid imani. Tauhid imani. Tauhid imani ini kebiasaannya ulama kita ajar pada kita dengan sebut apa? La ma'budu illallah. La ma'budu illallah. Betul, tuan pernah dengar tak? Perkataan la ma'budu illallah. Maksud tidak ada sembahan selain daripada Allah SWT. Ini iman kita. Hanya yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua dipanggil tauhid ikhlasi. Tauhid ikhlasi, tuan-tuan pernah dengar tak? Yang orang dulu pernah cakap la maqsuda illallah. Tidak ada perkara, tidak ada dah benda yang kita kehendaki, kita keingini melainkan Allah SWT saja. Kita hanya nak Allah semata-mata. Ini dia kena dengan satu hadis. Satu hadis dalam Bukhari disebutkan, orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia sekali mendapat syafaat kamu pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam panjang hadis yang panjang lebar, oleh kerana dalam tu ada Abu Hurairah tadi. Jadi Rasulullah beritahu Abu Hurairah, aku rasa kamu orang yang paling pertama sekali cakap tanya bab ni. Kenapa aku nampak kamu ni tamak dalam hadis? Mana kalau dengar sabdaan Nabi, dialah orang yang pertama sekali, Abu Hurairah. Sampai ada setengah dalam satu riwayat disebutkan orang jealous dengan Abu Hurairah. Dia jealous pasal apa?
Abu Hurairah sebutkan apa dia? Orang kata Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sedangkan mereka tak tahu puak-puak muhajirin banyak sibuk dengan pasar, meniaga. Puak-puak ansar banyak sibuk dengan harta mereka, cucuk tanam. Aku ni sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, di situ aku dengar. Aku ingat apa yang mereka tak ingat. Aku dengar daripada Nabi apa yang mereka tak dengar. Dan orang yang banyak melazimi guru dia, banyaklah dapat input daripada guru dia. Jadi Abu Hurairah adalah orang yang banyak melazimi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kamu nak tahu tak orang yang bahagia yang mendapat syafaatku di hari kiamat? Tahu tak? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Orang yang ucap la ilaha illallah khalis daripada hatinya, daripada jiwanya, maka orang ni lah akan mendapat syafaat aku dia hari kiamat. Sebab itulah bila kita tengok ulama begitu, la maqsuda illallah, tidak ada keinginan, tidak ada maksud lain melainkan Allah. Ini dipanggil tauhid ikhlasi. Kita ucap la ilaha illallah ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dipanggil tauhid syuhudi. Tauhid syuhudi ni yang tuan-tuan, bila saya tuan-tuan dengar la maujuda illallah, la maujuda illallah, tidak ada perkara yang wujud melainkan Allah SWT saja. Maqam ini adalah maqam yang tinggi sekali, yang sehingga apabila seorang itu sampai kepada maqam ini, maka dia tak nampak dah, dia hanya nampak Allah SWT saja. Dia pandang semua makhluk Allah, dia pandang semua kejadian Allah, yang dia nampak hanya Allah sahaja. Ini yang pernah berlaku pada wali kamil seperti Ibn Arabi, seperti ulama-ulama yang hebat, wali-wali Allah yang terdahulu. Mereka telah sampai satu maqam yang mana mereka tidak nampak dah, hanya Allah sahaja. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, bila-bila kadang-kadang kita ni tahlil, dululah, dulu cerita ni. Sekarang pun Alhamdulillah ada juga, tengah-tengah kampung, kat bandar tak tahulah, kampung. Dia buat, dia amalkan ni. Dia panggil tauhid imani, tauhid ikhlasi, tauhid syuhudi, dia amal. Cuma kita tak tahu mana dia punya ambilan dia tu. Apa yang dia amal? Bila nak baca tahlil kan, dia akan ada apa? Ada biasa apa, habis tahlil orang baca macam dia ada lengkok dia. Macam mana ni, saya pun lupa lengkok lah. Sedap lengkok mana? Macam tu? Ha? Apa? Mawjud la ilaha illallah. Apa tu? Mawjud illallah la ilaha illallah. Macam tu? La ilaha illallah. Lepas tu mawjud illallah la ilaha illallah mawjud. Lepas tu ma'bud, basuh maksud, itu. Kadang-kadang selesai rumah habis terawih dibuat ni. Sebenarnya ada maksud tu. Maksud tu apa? Ma'bud, kemudian maksud, kemudian mawjud. Kadang-kadang orang dah perlukan mawjud, tapi mawjud ni satu martabat yang tinggi lagi. Adakah orang yang mengingkari tauhid iman ni kufur? Ya, betul. Orang yang mengingkari tauhid iman ni, hukum dia kufur. Maksudnya dia ada selain la ma'bud illallah ni adalah tauhid imani. Dia kata ada selain yang layak disembah selain Allah, maka hukum dia kafir. Tapi kalau orang yang mengingkari tauhid ikhlasi tadi, iaitu kalau orang yang tidak ikhlas, maksudnya dia tak sampai tahap ikhlas, dia kata betul ada ikhlas, kita tak kata dia kafir. Kita kata kamu tak sampai tahap ikhlas, memang kamu nafikan. Begitu juga orang yang menafikan tauhid syuhudi. Contoh, maksud dia tak sampai satu martabat yang dipandang semua nampak Allah, dia kata tak betul benda ni. Adakah kita nak kata dia kafir? Tak. Cuma kita kata dia tak sampai ke makam tadi, dia tak rasa. Dia tak pernah rasa buah mempelang. Buah mempelang pun dia tak pernah tengok. Kita kata buah mempelang sedap, dia kata mana ada mempelang, saya tak pernah rasa pun, bentuk pun tak pernah lihat. Jadi nak buat macam mana orang sini? Kita terang banyak kali pun susah juga. Melainkan kita ambil emplak, hanah kau rasa sendiri. Oh sedap Ustaz, oh, macam ni rupanya. Begitu juga orang yang sampai makam tadi, dia nak cerita ke orang lain, makam dia susah. Melainkan orang tu kena rasa sendiri. Jadi ni tiga,
tiga tauhid mengikut apa ahli tasawuf. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang mulia, yakni al-asmaul husna. Dalam Al-Quran disebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah. Kamu panggillah nama-nama apa sahaja, semuanya Allah SWT dengar. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kamu serulah apa sahaja nama di antara semua 9 diri, semuanya Allah SWT boleh dengar. Dan sifat-sifat yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya ialah Allah. Disebut lafzul jalalah, lafaz yang maha besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang Islam, sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Bila diitlakkan kepada ismu zat ataupun ismul jalalah, kita kata nama bagi zat Tuhan apa dia? Allah. Nama bagi zat Tuhan apa dia? Allah. Itu dipanggil lafzul jalalah ataupun kita panggil ismu zat. Abir Rahman Rahim, itu nama bagi sifat Allah SWT. Nama bagi zat Allah. Sebab itu kita boleh tak kita itlakkan Allah ni bagi Tuhan yang lain seperti yang diminta oleh orang Kristian? Sudah tentu tidak. Sebab apa? Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Allahus Samad. Semuanya berhajat kepada Allah. Allah sikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah SWT. Tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah SWT. Bila tidak ada satu yang sekufu, kenapa kita nak kongsikan nama Allah tadi kepada yang lain? Tak mungkin. Bila kita kongsikan, seolah kita telah syirikkan Allah dengan yang lain. Sebab itulah orang yang Islam, orang yang beriman, dia mempertahankannya betul. Biar mati, nyawa tergadai sekalipun, tetap dia akan pelihara. Kenapa? Ini adalah ismul zat. Ulama beritahu zikir yang paling afdal adalah zikir ismul zat itu sendiri yang paling afdal. Sebab itu orang zikir Allah, Allah ini adalah zikir yang paling afdal. Melainkan ada setengah-setengah orang yang mengingkari. Tapi ini adalah kenapa maksud daripada la ilaha illallah itu adalah Allah itu sendiri. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kita nak bagi tahu dalam kalimah la ilaha illallah, kalimah nafi isbat ni adalah Allah itu sendiri. Ini dipanggil kalimah lafzul jalal. Yang pelik hari ini, ada setengah orang mendakwa saya tidak terima ulama-ulama punya pendapat. Saya tidak terima mazhab-mazhab punya pendapat. Saya hanya terima Al-Quran dan hadis sahaja. Orang yang macam ni kebiasaan, dia kata apa dia? Dia kata zikir Allah-Allah tak boleh. Kita kata okay fine, kamu tak terima ulama, kamu tak terima semua kan, kamu hanya terima Al-Quran dan hadis. Mari kita rujuk Al-Quran. Mari jom kita rujuk Al-Quran. Kita pun bagi tahu dalam Al-Quran Allah SWT sebut sabbih isma rabbikal a'la. Kalau kamu nak bertasbih, tasbihlah dengan sebut nama Tuhan, nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhan kamu yang maha tinggi? Allah. Jadi siapa yang suruh? Allah yang suruh. Sebut nama apa? Nama Allah. Lepas tu dia tanya, ulama mana yang bagi tahu tafsir ini? Kita waktu tu kita rasa nak bagi ke tak nak bagi. Kamu kata rujuk Al-Quran, aku dah bawa ayat Al-Quran, kamu minta yang ulama, kamu dah tahu lah ulama. Kamu nak suruh ulama mana tafsir kan? Ini ayat Al-Quran. Jadi orang ni sebenarnya tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian. Apa yang dia nak supaya umat ni lemah dalam mengerti Allah SWT. Bila umat lemah dalam mengerti Allah SWT, dia akan terima kehidupan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut umat dia terima kehidupan Yahudi dan Nasara. Tapi hari ini umat akhir zaman, apabila kita diacukan macam ni, maka kita pun jarang. Dalam hati kita jarang sebut Allah selain daripada Allah yang kita sebut. Sebab itu tuan-tuan, lafzul jalalah, lafaz ni penting sangat. Sebab itu dalam satu hadis sebut, dunia tak akan kiamat selagi mana ada orang ucap Allah Allah. Mana ada zikir Allah tadi? Selagi orang ucap Allah Allah, dunia tak akan kiamat.
Tapi hal ini ada juga di kalangan orang Islam, nak cepat sangat dunia kiamat. Sedih juga kita. Ialah kita pun, ialah kita, kita nak masuk syurga. Masuk syurga memang kiamat paling dekat mati kita lah. Memang syarat untuk masuk syurga ni memang mati. Tapi yang kamu cepat sangat minta tu kenapa? Lainlah kamu kata saya sedia nak mati, tu tak ada masalah. Tapi kamu telah matikan semua orang. Sebab jadi dunia ni dipelihara pasal ada Allah, Allah lagi lah. Okey. Adapun Rahman Rahim, itu adalah nama dalamnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini diketahui oleh mukallaf terbahagi kepada dua bahagian. Bila kita sebut mukallaf, saya ingatkan balik, maksudnya mukallaf ini orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengamalkan agama. Bila kita sebut saja mukallaf, ada tiga ciri yang utama pada mukallaf. Yang pertama, orang tu Islam. Yang kedua, orang tu baligh. Yang ketiga, orang tu berakal. Jadi tiga perkara ini adalah ciri mukallaf. Bila kita panggil mukallaf, tiga. Kemudian apabila dia ditanggungjawab untuk tunaikan zakat, tambahlah lagi. Maksudnya mukallaf yang wajib zakat pada dia. Bila dia ada harta, tak ada harta macam mana wajib pula? Mukallaf yang wajib zakat pada dia bila dia ada harta, cukupnya nisab, cukupnya haul, dia akan tambah-tambah. Tapi basic bagi mukallaf yang utama adalah tiga perkara: Islam, baligh dan juga berakal. Sebab itu kita kata orang Islam ditaklifkan solat, tidak ditaklifkan. Orang Islam ditaklifkan solat. Kemudian kita tengok dulu, baligh ke tak baligh. Kalau budak-budak umur 3 tahun, kita nak botan dia kalau tak solat? Tak, dia tidak diwajibkan lagi solat. Habis umur 7 tahun kita boleh suruh. Ini sunnah Nabi. Nabi berkata umur 7 tahun suruhlah anak-anak kamu solat. Umur 10 tahun botan. Maknanya kita peringatkan dia. Ancam kalau dia tak solat, kita botan. Supaya dia ni beringat. Itu. Kemudian berakal. Kalau orang tu gila, susahlah. Kita bercakap solatlah, dia bersenyum. Jangan solat, senyum. Dua-dua. Solat pun dia senyum, tak solat pun dia senyum. Dan sekali kita kata tak apalah, kamu duduk ke tepi lah. Kita panggil kamu ahli syurga. Kamu solat pun syurga, kamu tak solat pun syurga. Alhamdulillah. Itu kelebihan orang gila. Tapi jangan minta jadi gila. Kelebihan. Tapi orang gila tu kita tengok juga sebelum dia gila tu Islam ke tidak? Dia beriman ke tidak? Kalau sebelum dia gila tak beriman, tidak, kita panggil ahli syurga. Allah. Bila sebut bab baligh, pernah perempuan, kumpulan perempuan, jemaah perempuan, sahabiah lah, zaman Nabi pun cerita, dia mengadu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kami lihat orang lelaki ni kamu boleh bagi masa dengan dia orang, kamu boleh ambil, bagi nasihat pada dia orang, ada je banyak masa. Kami tak ada ke satu hari yang kamu boleh tetapkan satu masa untuk kami, ya Rasulullah?" Rasulullah pun tengok macam tu, sian. Okeylah, Rasulullah pun tetapkan satu hari masa pada orang perempuan. Waktu seronoklah Rasulullah pun berilah nasihat pada mereka. Antara nasihat yang Rasulullah pernah beri, dia kata apa? "Kalaulah salah seorang daripada kamu ni ada anak, kemudian anak dia mati waktu kecil. Kalau tiga orang anak dia mati waktu kecil, maka dia boleh masuk ke dalam syurga. Menjadi hijab dia daripada api neraka." Seorang sahabiah bangkit, "Ya Rasulullah, kalau dua tak boleh dua." "Saya ada anak, tapi dua meninggal." "Tak boleh." Rasulullah kata dua pun boleh. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa lagi satu hadis menyatakan budak kecil yang dimaksud adalah budak lam yablughul hayy, yang tak sampai had baligh lagi. Saya umur 50 tahun, anak saya umur 25 tahun. Ya Allah, saya pernah dengar hadis tu. Anak saya mati di situ, seorang meninggal, dua orang dah meninggal. Ya Allah, dua orang anak saya meninggal. Bila kita cek-cek, dah baligh ke belum? Dah baligh. Mana masuklah hadis tu? Yang tak baligh masuk. Tapi bukan maksudnya kita nak korban anak kita semata-mata nak selamat daripada neraka masuk syurga. Tidak. Anak tu dah sampai ajal dia. Dia sakit ke kemudian dia meninggal. Kan? Tak kira lah, dia isi dari apa sahaja.
dia meninggal sebelum banding. Maka bila perempuan apa, orang perempuan dengar, dia pun seronok. Ada satu ketika Rasulullah bagi tahu pada orang perempuan, tasaddaqna, banyakkanlah sedekah. Fa inni uritukunna akthar ahli an-nar, aku ni banyak jihad kamu ni, banyak duduk jadi penghuni neraka. Dia tanya lah, ya Rasulullah, kenapa, pasal apa? Yakfurnal asir, mereka ni banyak apa dia? Orang kata apa? Derhaka kepada suami. Betul ke tidak perempuan derhaka kepada suami? Tuan-tuan lebih tahu kot. Tambah lagi zaman-zaman akhir zaman ni, nampak perempuan lebih garam daripada suami. Dulu perempuan under control lelaki, sekarang ni perempuan pun dah bekerja kat luar. Kadang-kadang dia punya gaji lebih daripada lelaki. Lelaki pula jadi kecut pula. Dia pula beritahu, abang jangan, abang jangan. Patut kita jangan-jangan tu. Ini dia pula. Sebab itu perempuan banyak. Nabi pun nasihatkan macam mana. Begitu juga perempuan ni bukan saja kontrol gitu. Kadang-kadang dia suka bercerita. Perempuan ni suka bercerita. Maruah suami habis dia cerita ke orang. Kamu tahu tak, suami aku ni begini, suami aku ni begini, 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 satu persatu. Sebab apa tuan-tuan, kita ni hebat di luar ada. Di luar orang pandang kita soleh, macam-macam nama ada. Soleh, warak, tawaduk, eh, nampak orang ikhlas sebagainya. Maulana, ulama, syekh sebagainya. Duduk kat rumah, isteri kita kata, aku tahu siapa dia. Dia pula menceritakan keaiban. Mana tak ada banyak ahli neraka. Sebab itu perempuan ni mudah saja nak masuk syurga. Dia jaga solat, jaga keaiban suami dia. Dah. Jaga solat, jaga keaiban suami dia, syurga bagi dia. Mudah saja. Ada satu cerita, suami dia ni seorang wali hebat. Wali hebat. Wali hebat. Sampai tahap mana ni? Sampai suami dia ni boleh terbang. Dia baca bismillah terbang. Lepas tu bila balik rumah, isteri cerita, bah, saya dengar ada orang hebat, wali Allah hebat dekat sini. Dia boleh terbang. Tu isteri. Isteri dia beritahu suami. Suami dia beritahu, kamu tahu tak siapa tu abang? Oh, padahal saya rasa dia terbang tu sengit sikit. Ada dia tak kena. Suami. Isteri tak pernah nampak sempurna suami. Dia akan ada dia tak betul suami. Satu kita kisah yang betul lah. Isteri dia ni, kebaikan suami ni bergantung kepada salih ni, salihah ni isteri dia. Sebab itu lagi baik isteri kita, dia akan beri kesan pada kebaikan suami. Isteri, sebab itu kalau boleh kita ni, kita makan makan makanan yang dimasak oleh isteri kita. Tambah lagi isteri kita boleh masak, dia baca bismillahirrahmanirrahim, macam-macam lah dia baca, dia jaga. Seorang wali Allah, dia hebat di luar. Lepas tu bila orang sebut kehebatan dia sebagainya, dia pun balik ke rumah. Isteri dia beritahu, abang, abang ni hebat, rasa hebat sebenarnya. Ada bahagian saya dalam kehebatan abang. Kenapa tiap-tiap kali saya nak masak apa, saya akan berwudu. Saya akan baca sebut nama Allah. Kemudian saya akan baca gaul saya dalam zikrullah. Suami dia kata, alah, tak ada lah, abang ni memang hebat pasal abang punya amalan. Tak apa lah kalau gitu. Keesokannya si isteri ni, dia tak masak. Dia masak tapi dia tak baca bismillah, dia tak ambil wuduk, macam-macam biasa. Si suami pun makan. Lepas tu dia keluar. Wali ni cerita dia banyak keramat-keramat. Bila keluar tak jadi kali ni keramat. Bila dia balik ke rumah, dia kata, abang heran lah, kenapa tak jadi? Biasa. Isteri dia beritahu, abang, saya hari ni saya masak, memang tak ambil wuduk, memang tak berzikir, saya masak biasa. Barulah si suami tahu kehebatan isteri. Jadi kita cerita kelemahan isteri, kehebatan isteri pun ada juga. Jadi dia main peranan yang penting bagi kita. Sebab itu isteri ni, dia pegang rahsia kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, banyakkanlah isteri kita, orang perempuan banyakkan sedekah. Sedekah, bila cerita sedekah pula, waktu Nabi bagi ni, bagi tahu tentang kepentingan sedekah pada perempuan ni, waktu tu hari raya. Hari raya. Dia bagi tahu, wahai ma'asyarah nisa,
wahai perempuan mumpan, kamu kena banyak sedekah. Kenapa aku ni lihat kamu ni banyak jadi ahli neraka? Perempuan pun bila dengar macam tu, Nabi pun targib sedekah. Dia pun apa dia? Di antara perempuan ada campak. Dia punya apa? Apa panggil ni? Subang. Subang. Campak. Bilal pun ambil lah. Bilal. Dia pertubah. Dia buat macam ni. Lalu jalan. Lepas tu perempuan ambil. Gelap buka. Campak. Ada kenal. Dan itu. Sebab tu. Nak ada dulu ke nak terus? Apa ni? Satu kan masalah satu lama ni. Paling pun kita habis tadi. Banyak cerita lah kita. Sekarang boleh sambung lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya diingat apa sebenarnya kita dah belajar lah kenyataan yang ketiga ni. Entah tak? Siapa yang ada pada pengajian yang lepas? Kita senang masuk kenyataan yang keempat. Bila saya tengok apa ni, kita dah sentuh lah. Betul tak? Musuh muka surat 23. Kita dah ambil dah. Pada pengajian yang lepas tu kita dah Betul. Betul. Jadi kita ulang balik. Tak apalah, tapi dapatlah input-input. Okey, bismillah. Kalau kita kita terus pada kenyataan yang keempat. Tuan-tuan tengok kat sini, inilah ilmu yang kita akan masuklah. Biasa kalau orang dulu kata belajar sifat 20, sifat 20. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus ni kita belajar. Dekat sini kita akan belajar kenapa kita kata sifat tu wajib. Tuan-tuan sendiri faham nanti. Okey. Ta'rif, ta'rif ni maksud pengenalan lah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT. Sekarang ni kita nak tahu sifat yang wajib bagi Allah SWT, sifat yang dikatakan wajib bagi Tuhan. Tuan-tuan, kita dah tahu dah Allah ni Maha Esa. Tapi ada juga manusia mengaku jadi Tuhan. Itu masalah. Bila mengaku jadi Tuhan, jadi kita terkemukakan dia sifat-sifat Tuhan kepada dia. Cukup ke tak cukup? Kita baru sebut wujud satu, dah sangkut dah. Belum lagi masuk kekal. Tengok-tengok dah mati dah orang yang claim tu. Fir'aun, Namrud dah tak ada kan? Tapi dia lah orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Okey. Kita tengok ya, muka surat yang ke-23. Adalah sifat yang wajib bagi Allah SWT yang wajib diketahui dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Sebab kita dah tahu pengetahuan tentang tauhid ini satu jalan ijmali. Ijmali ni maksud secara umum ataupun secara ringkas. Cukup faham bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Okey, alhamdulillah. Secara tafsiri ini yang kita nak tahu. Ini kita belajar. Jadi untuk secara tafsiri, iaitu secara terperinci, ada 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-wujud. Artinya ada. Okey. Bila kita sebut Allah SWT ada, kita boleh tak lawankan dia dengan tiada? Seorang yang kata Tuhan tu tak ada, hukum dia beriman ke kafir? Sebab itu perkataan yang mengingkari tentang kewujudan Allah ni orang kafir je, orang beriman tak mengingkari. Orang beriman kata Allah SWT wajib wujud. Habis makhluk-makhluk tak wajib, kita
Saya ni dipanggil mungkinul wujud. Mungkin boleh wujud. Kalau Allah jadikan, alhamdulillah wujud. Kalau Allah kata tak wujud, tak wujud. Umur baru tu 37 tahun ni lah. 38 tahun sebelum ni tak ada dalam dunia ni. Kalau tuan-tuan ada umur 60, tuan-tuan tak jumpa lah saya. Ha, memanglah kita jumpa kat sini. Tapi sebelum tu tak ada. Dengan perkataan kun, Allah SWT jadikan mengikut proses tempoh-tempoh tadi yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka jadi. Jadi lagi. Dengan perkataan kun, Allah jadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari, maka jadi. Dengan perkataan kun, Allah jadikan seorang itu dalam tempoh 9 bulan, maka jadi. Adakah boleh selain daripada tempoh 9 bulan itu boleh jadi? Boleh juga. 6 bulan pun boleh jadi. 7 bulan pun boleh jadi. Okey, tentang kewujudan Allah SWT, sebab itu kita kata ini sifat wajib. Maknanya bila kita kata Tuhan tu mesti wujud tak? Mesti wujud. Sebab ada orang yang menafikan. Tuan-tuan pergi tanya dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, atheist. Tanya lagi. Tuhan wujud kan? Tak ada. Tuhan mana wujud? Dia akan bagi tahu apa dia? Woi, lepas tu kita kata, habis dunia ni siapa jadikan? Dia kata semula jadi. Habis langit siapa jadikan? Semula jadi. Sedangkan Allah SWT banyak beritahu. Bila kamu tanya tentang orang musyrikin, kepada orang musyrikin, kepada orang Yahudi, Nasara, kamu tanya kepada mereka, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan kata Allah cipta. Tapi tanya dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, tak ada. Tapi yang boleh ajar, Imam Abu Hanifah boleh ajar. Kita pernah dengar kisah kan, diulang-ulang kisah. Yang mana satu ketika atheist ni dia ajak berdebat. Tak ada orang sahut cabaran melainkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sahut cabaran. Kemudian Imam Abu Hanifah datang pula daripada seberang sungai sana. Lewat sikit. Bila Imam Abu Hanifah sampai, dia kata tengok awal-awal dah lewat. Imam Abu Hanifah kata, siapa? Aku ni ada sebab lewat. Aku duduk seberang sungai. Habis macam mana kau boleh sampai? Dia kata, sebenarnya aku boleh sampai ni syukurlah. Aku nampak satu pokok, tiba-tiba pokok tu tumbang. Tiba-tiba pokok yang tumbang tadi terbelah. Tiba-tiba pokok yang terbelah tadi, dia jadi perahu. Tiba-tiba aku naik perahu tadi, aku sampai ke. Atheist dia kata, tengok awal pada bohong. Mana ada sesuatu boleh jadi dengan tiba-tiba? Mestilah ada orang yang pergi tebang pokok tadi. Mestilah ada orang yang potong. Mestilah ada orang yang mahat perahu sehingga jadi perahu. Dia kata, aku tak bohong, yang bohong kamu. Kamu kata mesti ada sesuatu yang menjadikan pada dunia ni takkan jadi tiba-tiba. Mestilah ada pencipta. Itulah Allah. Tolongkanlah orang tadi. Sebab apa tuan-tuan dimulakan ada Allah SWT? Kita ni dengan orang Islam yang terima ayat Al-Quran dan hadis ni, alhamdulillah kita boleh terima. Qul huwallahu ahad, kita boleh terima. Tapi dengan orang yang kafir, kita pergilah bagi ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Tak ada. Itu ayat Al-Quran agama. Habis dengan dia macam mana? Akal lah bagi tahu dia. Sebab itu yang kita belajar ni nampak saja. Sebab itu kita sebelum kita belajar ni, kita belajar hukum akal. Supaya nak gerakkan akal kita. Orang kafir ni, dia ada satu dalil. Dalil yang semua orang boleh terima. Satu lagi dalil yang perlu kepada perincian. Sebelum ni kita dah bahas dah tentang akal ni. Macam mana kita nak tahu dalil-dalil akal ni. Satu daruri, satu lagi nazari. Kan? Akal ni dipanggil akal daruri dan akal nazari. Ada setengah akal kita, semua boleh terima. Tanya orang kafir pun sama jawapan dia. Tanya orang Islam pun sama jawapan dia. Tapi bila cerita buat Tuhan ni, tanya pada orang Islam, dia terima. Tanya pada orang kafir, dia lagi. Kena bagi dalil. Dalil macam tu, kita dah ada dalil. 7 ayat Quran. Kena pergi bagi dalil apa dia? Dalil akli, supaya dia faham. Akal dia berjalan. Sebab itulah orang yang belajar tauhid, belajar akidah, belajar tauhid, akal dia kena tajam. Bila akal dia tajam, mudah dia jawab dengan orang. Kalau akal tumpul susah, dia jawab. Sebab itu orang dulu, Ustaz susah lah baca sekejap.
sekejap wajib, sekejap mustahil, sekejap harus. Apa cerita ni Ustaz? Sebenarnya senang. Kita telah fikir sebagaimana kita boleh fikir untuk bisnes kita, kita letihkan otak, kira kan. Berjuta-juta tu. Kalau orang bisnes juta. Letih otak dia. Lepas tu lari, kira balik, boleh je letihkan otak. Takkanlah benda yang macam ni kalau letihkan otak. Bila otak dia tak boleh terima, dia menafikan ilmu ni. Ini masalah. Jadi sebenarnya tak susah. Bila kita kata wajib Allah SWT itu wujud, maka kalau orang kata Allah tak wujud, mustahil lah kita. Bila kita kata, kita kata, apa pendapat kamu tentang api? Panas tak? Oh panas lah Ustaz. Bukan tanya orang Islam, tanya orang kafir. Orang kafir kita jawab apa panas. Cuba kita kata, api mana panas? Api sejuk. Dia akan jawab mustahil. Mustahil lah api sejuk. Ada paham pun. Mana ada dia wajib, ada dia mustahil. Ha, okay. Bila kita kata air ni panas tak? Saya kata air ni panas pun boleh, sejuk pun boleh. Tuan-tuan percaya tak? Itu harus. Maksudnya dia harus jadi panas, dia boleh jadi panas, dia boleh jadi sejuk. Dua keadaan dia boleh. Harus. Tiga benda dia wajib, misalnya harus. Tak susah. Jadi akal kita gerak insyaAllah. Tak susah. Okey. Tentu. Dimanakan dengan tetap benar dan sungguh yang wajib bagi Allah Ta'ala yang tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Dikeranakan dengan sesuatu kerana maksud disebabkan dengan sesuatu sebab. Maknanya kewujudan Allah ni bukan disebabkan sesuatu sebab berwujud. Tidak. Yang disebabkan sesuatu sebab kita. Sebab mak ayah kita bertemu nikah, keluarlah kita. Dan tengok muka macam mak tu macam kaya. Mereh. Itu. Pada kerana sebab. Allah SWT bukan kerana sebab. Sebab itu lam yalid wa lam yulad. Bukan disebabkan dia diperanakkan, tidak. Bagaimana wujud dia? Wujud dia pada azali lagi. Azali lagi. Maksudnya bila kita kata wujud Allah SWT, wujud yang tidak ada permulaan. Kita ni kita boleh kata permulaan ada. Wujud Allah tidak ada permulaan. Sebab itu Imam Tahawi rahimahullah ta'ala bila sebut tentang wujud dari Allah SWT, dia kata apa? Wujudun bila ibtida'in. Wujudun bila ibtida'in. Wujud Allah SWT tidak ada permulaan. Akhir bila intihain. Akhirnya Allah SWT tidak ada penghujung. Kita ni wujud kita ada, penghujung kita pun ada. Tuan-tuan-tuan umur 60 tahun sakit lah kan, tuan-tuan tak ada. Jadi tu kita Allah SWT, kita tak ada nak kiam macam tu. Kenapa? Laisa kami fihi syai, tidak ada satu pun yang kita boleh buat perumpamaan sama dengan Allah. Fala tadribu lillahi al-amthal, jangan kita buat perumpamaan benda-benda yang remeh, benda-benda yang kecil ini dengan Allah SWT. Tak boleh. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhrul Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Ini satu istilah yang mana agak sukar untuk difahami. Bila kita tengok, kalau tuan-tuan tengok istilah dia, bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Kenapa? Maujud tu sendiri adalah satu makhluk. Ada tu sendiri adalah satu makhluk. Satu ciptaan. Adakah dia itu sendiri ataupun dia terkeluar daripada itu? Ini satu istilah yang dimain. Last kali kita kata senanglah. Kita ambil istilah yang dibuat oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari diingat tentang percayakan wujud Tuhan. Yakni Tuhan itu ada bukan sahaja di sisi agama Islam. Bahkan semua agama dalam dunia ini mengaku mengatakan Tuhan itu ada bagaimana firman Allah SWT. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh layaqulunna Allah. Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah yang menjadikan. Ini surah Luqman. Okey. Tak habis lagi bahagian wujud ni. Bila kita sebut tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ulama bahaskan bagaimanakah wujud dia, bagaimana tak wujud. Pasal apa dibahaskan? Pasal orang kafir petikaikan. Zaman sekarang alhamdulillah kita tak jumpa orang yang petikaikan kewujudan begini-begini. Kita tak jumpa.
zaman dulu zaman falsafah tinggi. Bila zaman falsafah, dia orang ni bicara tentang sehingga akal semua ni. Sehingga ada juga orang yang menafikan, dia kata apa? Dah setiap benda yang kita tak boleh nampak, benda tak wujud. Yang wujud benda kita boleh nampak, betul tak? Kalau ni ikut akal kita, iya juga kan? Kalau kita nampak, wujudlah. Dah kita tak nampak, apa dikatakan wujud? Kalau gitu, banyak benda yang kita kena nafikan daripada dunia ni. Antara basic yang paling utama sekali, kita tanya dia. Akal wujud tak wujud? Otak? Otak wujud akal? Kat mana akal? Dia pun pening kepala nak cari akal dia kat mana? Tapi otak dia boleh tunjuk kan? Cuba tunjukkan otak-otak Ustaz. Akal, akal boleh tunjuk. Akal takkan nak tunjuk Ustaz. Dia bukan satu bentuk fizikal yang kita boleh tunjuk. Faham pun. Sebab itulah bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala laisa bijismin. Dia bukan satu bentuk yang kita boleh tunjuk. Okey, itu fine. Itu bawa akal. Okeylah. Kita kata, akal ni satu benda yang kita boleh nampak, tapi benda tadi semua ada. Tapi nak tunjuk tak boleh. Okey, sekarang angin. Boleh rasa tak? Tunjuk kat mana dia? Tak ada. Banyak benda dalam dunia yang kita tak boleh nak tunjuk. Sebab itu kalau kita kata, kalau dia Tuhan, mesti kita nampak. Banyak benda yang kita tak nampak, kita boleh percaya. Hari ni berapa ramai orang percaya ada hantu? Cuba tanya, kau pernah tengok hantu? Tak pernah tengok saya. Nak tengok hantu? Tak nak saya. Kadang-kadang orang beri mu'amalah ni, kadang-kadang adalah jadi bidan terjun kan. Pergi rawat orang, jadi bidan terjun, bidan terjun lah. Kadang-kadang boleh dialog apa-apa ke, rasa-rasa. Tapi cakap kan dia, kamu jangan muncul depan ni. Kalau muka kamu tu macam orang soleh tak pun, kamu buat muka seram, jangan ada depan. Itu itu dia cerita ni, rawat-rawat juga kan. Kita tak payah bukan gitu. Ini orang accident, kepala pecah, kita nak tengok pun, ya Allah. Itu pun seram, kena tengok. Hari ni sehari macam-macam, rupa dia buat. Padahal kalau dibandingkan dia dengan kita, siapa Allah SWT bagi kuasa lebih? Manusia. Manusia khalifah, dia bukan khalifah. Sebab itu tipu daya dia itu senang. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Allah SWT bagi tu tipu daya syaitan ni, lemah dia. Tapi dengan syarat tawajuh kita pada Allah kena tinggi. Cinta pada dunia kita kena kuat. Bukan kita boleh lawan. Kan tidak. Tak ada dia main kita. Wah. Dia main ni. Mudah aja dia main. Macam mana dia main kita? Dia akan main sentimen supaya kita marah. Nabi SAW beritahu, marah tu datang daripada api, betul tak? Sebab itu syaitan dia suka orang marah. Sebab apa bila kita marah, dia akan membara, dia akan jadi besar. Besar. Sebab itu perawat ni, kalau kita tengok betul perawat, dia tak marah. Dia pandai. Kalau dia marah, dia akan jadi baru. Besar. Habis cara macam mana? Hadapi dia dengan keadaan lembut. Pujuk rayu dia. Sebab apa? Cara nak lawan api, kena simbah air, bukan simbah api. Jadi kita pujuk. Pujuk ni air, sejuk. Air ni sifat dia sejuk. Jadi kita pujuk, lemah. Dan sekali kita bagi lagi, ta'wah dia kan. Dia pun boleh lemah. Sama ada dia masuk Islam ataupun dia kata, tak apa, aku boleh pergi, aku tinggal, aku tak nak. Tak boleh lemah. Tapi kita nak cerita bukan cerita pasal itu. Kita nak cerita masalah wujud ni, wujud. Benda yang tak nampak kadang-kadang kita boleh terima. Tapi Tuhan kata tak boleh terima, pelik. Ni perangai manusia, bukan perangai orang lain. Manusia. Sebab itu tuan-tuan, wajib tak kita kata Allah SWT ni wujud? Wajib. Mustahil tak Allah tak wujud? Mustahil. Ini orang yang beriman. Orang yang menafikan, itu adalah orang yang kafir. Sebab itu kalau orang yang menafikan sifat wujud, ni pertama sifat yang kita belajar hari ni, pertama. Orang yang menafikan sifat wujud, dia kata, apalah belajar sifat wujud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ni atheist ke? Kamu mohon beriman. Kamu nak menafikan sifat wujud ni? Kamu ni macam mana kamu? Kamu percaya Allah wujud ke tidak? Habis kamu semayang macam mana sebelum ni? Sebab itu, sifat yang pertama yang wajib kita ketahui bagi Allah SWT adalah wajibul wujud. Okey. Yang kedua adalah sifat qidam. Artinya sedia. Sedia ada. Qidam ni
maksudnya qadim. Sebab itulah Imam Tahawi dia bagi tahu Allah SWT qadimun bila ibtida', dia qadim bila ibtida'. Dia qadim ni tidak ada permulaan bagi dia. Maksud bila kita kata lama, qadim dalam istilah yang dinisbatkan kepada sifat Tuhan, maksudnya dia adalah punya Allah. Sebelumnya tidak ada wujud, dia dah ada dah. Barunya ada yang lain. Jadi bila yang qadim ni, sifat dia tidak akan berubah. Setiap benda yang baru, sifat dia berubah. Qadim tak berubah. Lawan kepada qadim ni adalah hadith ataupun jadi. Hadith ni maknanya bergaduh perkara yang baru. Jadi kita boleh tahu, setiap perkara yang baru ni pasti akan berubah. Sebab itu bila kita tengok dunia ni, alam ni, baru ke lama? Baru. Kenapa kita kata baru? Lama sifat Allah. Kenapa kita kata baru? Pasal dia berubah. Tuan-tuan tengok zaman 60-an, ada tak bangunan banyak macam ni? Tak ada ni. Lepas tu dia berubah, betul tak? Tuan-tuan tengok dulu bukit macam mana, sekarang terus toreh kan? Tuan-tuan tengok dulu bukan main banyak. Berubah dengan alam. Berubah ni adalah sifat yang baru. Manusia, baru ke lama? Baru. Saya ni umur 37 tahun. Tuan-tuan tengok, waktu saya umur 5 tahun, saya tak ada jaga. Kecil berjalan-jalan. Tiba-tiba peredaran masa telah mengubah saya. Sehinggalah sampai umur begini. Sehinggalah saya berada di hadapan tuan-tuan. Tak lama lagi, 20-30 tahun akan datang, saya tak tahu saya hidup. Tidak. Mati pula. Setiap benda yang mengubah ini dipanggil baru. Ini satu istilah. Jadi adakah kita nak boleh itlak hadis kepada Allah SWT? Mustahil. Sebab itu kita katakan Allah SWT ini qadim. Dia lama. Setiap benda yang lama tidak akan boleh berubah. Siapa dia yang tak boleh berubah ni? Allah. Selain daripada Allah berubah. Sebab apa semuanya hadis? Jadi mudah saja. Bila kita tahu, sebab itulah ulama dia bagi tahu satu istilah, kamu nak tahu hadis tak hadis ni suatu benda, kullu mutaghayyirin. Tiap-tiap sesuatu yang berubah-ubah itu dia adalah hadis. Itu mudah. Jadi tahulah kita sekarang ni, kita buat hadis, kambing buat hadis, apa dia, lembu buat hadis, kerbau buat hadis, apa dia, burung buat hadis, matahari pun hadis juga, langit pun hadis juga, bumi pun hadis juga. Dan setiap benda hadis tak akan kekal lama. Bumi akan hancur tak? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap apa yang ada dalam bumi semua akan hancur. Allah saja yang wa yabqa wa rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya akan tetap tinggal selama-lamanya adalah zat Allah SWT yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Okey. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan, kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap satu yang ada. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Kerana Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. Nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan, yang demikian itu batil. Kalau tuan-tuan baca ibarat ni, dia agak pening sikit lah. Saya mudahkan bahasa senang. Sebab ini dia daripada Jawi, dia rumikan dia. Bahasa tu bahasa lama juga lah. Bahasa maru mudah je. Tuan-tuan tengok ayat Al-Quran. Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin. Saya nak cerita kat sini, awal dan akhir. Bila kita tengok, kadang-kadang kita panggil dia, ini mula-mula sekali dia sampai. Maksudnya dia orang pertama. Dipanggil awal, betul tak? Oh dia lah akhir. Dan cok, ni akhir. Maksudnya dipanggil orang yang last sekali. Adakah sama awal dia dengan akhir dia? Nak disamakan dengan Allah SWT punya awal dan akhir? Tidak. Sebab itu tuan-tuan, dalam masalah ni kita tahu awal terbahagi kepada dua. Awal dan akhir terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil awal hakiki. Okey. Yang kedua dipanggil awal idhafi. Begitu juga dengan akhir, akhir hakiki, akhir idhafi. Senang hakiki ni makna awal yang sebenar. Idhafi ni awal yang tak sebenar, tambahan sahaja. Okey, contoh. Saya beritahu.
awal yang sebenar, awal yang hakiki ni, awal yang mana sebelumnya tidak ada sesuatu yang ada, itulah Allah. Awal yang idhafi ni, awal tambahan ni adalah awal yang mana sebelumnya pun ada juga. Hari ni siapa datang dulu ke masjid? Saya. Semalam? Semalam tak. Hari ni je. Jadi ni idhafi. Sekejap dia jadi mula, sekejap dia jadi tak. Sekejap Allah SWT tidak begitu. Dia adalah awal yang hakiki. Begitu juga akhir. Akhirnya ada dua. Satu yang hakiki, satu yang idhafi. Bila kita sebut akhir yang hakiki tadi adalah akhir yang sebenar-benar akhir, yang selepas tidak ada lagi. Akhir. Hari ni yang datang ke surau akhir siapa dia? Mat. Mat yang datang akhir. Selepas ni, yang kita kira-kira sekarang ni, dia tengok lepas ni pun tu ada lagi. Ada, boleh jadi ada lagi. Pada Allah SWT tidak. Jadi sebab itu kita kata, beza, perbezaan di antara awal Allah SWT dengan awal makhluk adalah awal ihaqiqi dengan awal idhafi. Ini mudah saja. Itu satu istilah. Sebenarnya awal sebenar dengan awal tambahan, itu dia. Okey. Kesusahan. Pada dengan cara mudah, kalau kita kata awal-awal kita pun sebelum kita mesti ada orang dah. Itu je. Akhir-akhir kita pun selepas kita ada orang lagi. Ha, itu je cerita dia. Bahasa mudah ni. Tapi kalau awal Allah boleh tak kita ada kata ada orang sebelum? Tak ada. Akhir Allah adakah selepasnya? Tak ada. Ada dia. Bahasa yang mudah. Maklumlah kita orang muda ni, kita nak cari bahasa mudah. Tapi kita belajar tu bahasa memang susah. Bahasa susah tu kadang kita tak dapat, itu cerita dia. Kadang-kadang dia tak, ulama dulu memang hebat. Bahasa dia memang tinggi. Kita yang lemah untuk memahami. Nak bagi tahu kadang-kadang bahasa kitab dalam bahasa Arab mudah difahami berbanding kitab dalam bahasa lain. Kita yang boleh bahasa Arab, bila kita baca kitab Arab, kita rasa sedap ni bahasa yang Arab. Kitab tu bila diterjemah tu dalam bahasa Melayu, kita kata, apa benda dia nak terjemah ni? Bila kita tengok asal tu, kita fahami asal tu daripada yang terjemah. Mungkin bahasa dia agak tinggi, bila nak bawa dalam bahasa kita ni, kadang-kadang tak ada kalimah yang boleh capai bahasa dia tu ni. Ha, jadi terpaksa diolah-olah-olah, kadang-kadang dia lari sikit. Sebab itu alhamdulillah Al-Quran ni, terpelihara di Al-Quran pasal tidak orang bergantung pada terjemahan dia. Orang masih pegang pada lafaz awal, lafaz dia yang asal sampai sekarang kan. Kalaulah kita bergantung atas terjemahan dia, hancur Al-Quran. Sebagaimana hancurnya Taurat dengan Injil. Diorang bergantung atas terjemahan. Pergi tanya orang putih. Dia baca Taurat sekarang ni, apa Injil sekarang ni? Tak payah pun lah. Yang tu banyak dia. Bergantung atas bahasa apa? Bahasa Inggeris. Kenapa tak baca bahasa asal Suriani tu? Oh, tak boleh faham. Kamu tahu ke orang yang terjemah tu otak dia? Saya ni, saya baca Al-Quran. Bila saya terjemah, saya akan ikut bahasa ni. Kalau bahasa saya ni bukan sastra, tahap tu je lah. Jadi tuan-tuan faham Al-Quran tidaklah sampai sastra. Kalau saya terjemah, kalau orang yang sastra dia terjemah dengan cara bahasa sastra, tapi mengikut kefahaman daripada Al-Quran kurang sikit, bahasa dia sastra. Tak sampai juga maksud. Sebab itu Al-Quran terpelihara bukan kita bergantung atas terjemahan dia. Walaupun zaman dulu sampai sekarang kita tetap baca lafaz matan dia. Ini Allah SWT terpelihara. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Sebab itu alhamdulillah. Seorang yang baca Al-Quran, baca qiraatul Quran, kalau baca dalam keadaan terjemah dalam solat, tak sah solatnya. Sebab itu alhamdulillah Fadiah kata masih lagi dalam bahasa Arab. Allahu Akbar, takbir kita masih lagi dalam bahasa Arab. Buat je kita terjemah, Turki pernah buat dulu. Berapa banyak kesesatan. Bila dia kembali balik, alhamdulillah Allah betul dengan keadaan. Kita baca Allah Maha Besar, tak masalah. Lepas tu bila kita nak rukuk, Allah Maha Besar lagi. Lepas tu bangun dan berukuk, sami Allahu liman hamidah tu, kita pula terjemah pula. Allah SWT mendengar orang yang puji ni. Kita cakap macam tu, rosak solat kita. Sebab itu alhamdulillah Allah masih pelihara lagi. Syukurlah kita alhamdulillah. Dua cara Allah pelihara. Yang pertama, Allah pelihara melalui kitab Al-Quran. Lembaran Al-Quran wujud sampai sekarang. Yang kedua, Allah pelihara Al-Quran melalui hafiz-hafiz Al-Quran. Apabila lembaran Al-Quran manusia cuba lenyapkan, maka Allah bangkit penghafal-penghafal Al-Quran. Mereka tulis balik apa yang mereka ingat, mereka tulis balik.
Alhamdulillah. Sebab itu hafiz-hafiz Al-Quran ni merupakan fardu kifayah. Kalau tak ada langsung dosa kita. Ada sebahagian cukup. Allah. Sebab itu bila kita sedih, kita sedih apa kan? Orang pergi kacau budak Hafiz. Ada kita sedih. Dia kata saya nak jadikan budak Hafiz ni Hafiz engineer, Hafiz arkitek. Pada sekali Al-Quran hilang. Arkitek pun tak jadi, engineer pun tak jadi. Yang dia tu dah berapa lama belajar engineer. Tak jadi engineer pun. Nak cerita sekarang ni tuan-tuan. Orang ambil kos engineer waktu diploma. Bila ketika 1000 orang ambil kos, masuk ijazah tinggal 500 orang. Lepas tu masuk master tinggal 100 orang. Masuk PhD 5 orang je. Dan sekali mana pergi 1000 yang ambil engineer ni? Contoh, kita nak beritahu. Ya kamu sekarang ni dia orang ni antara salah satu fardu kifayah kita pelihara. Kamu nak rosakkan dia. Lepas tu kamu jadikan untuk dia jadi. Dan sekali dia jadi. Orang macam ni biasa jumpa saya, ustaz. Saya kalau boleh nak jadikan anak saya ni Hafiz ni boleh. Tuan engineer kan? Tuan apa? Bapak Tuan. Ready engineer. Kamu pergi ready mac. Ada siap-siap lah. Oh ustaz saya ni otak dah tumpul lah. Kalau tumpul jangan tumpul ke anak Tuan. Bagi dia betul-betul. Sebab apa orang Hafiz Quran? Satu dia kena beri tumpuan, satu lagi dia kena jaga Al-Quran. Zaman khalifah-khalifah terdahulu, orang macam ni, dia orang pelihara. Bagi orang kerja dunia ni orang ni. Yang ini bagi dia orang jaga agama ni. Mereka ada wazifah masing-masing, mereka ada alamat masing-masing. Termasuklah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala terdahulu. Mereka kerja ni untuk jaga agama sahaja. Ni. Mereka akan dapat daripada bantuan, kita tak ada. Dan sekali apa dia? Dulu pernah hafal Quran. Sekarang tak nampak macam hafal Quran lah. Apa dah jadi? Kadang-kadang orang panggil ustaz rock, kadang-kadang panggil ustaz motor, kadang-kadang panggil ustaz kereta pasal motor dia main. Dia tanya yang hebat dalam lita apa dia yang budak Hafiz. Rupanya tengah-tengah dia mengaji tu, dia main motor. Rupanya budak ni yang ustaz marah dulu. Rupanya dia memang motor dan sebagainya. Allahuakbar. Jadi sebab itu tuan-tuan nak cerita sekarang ni bukan masalah tu. Cerita sekarang ni Al-Quran Allah SWT pelihara melalui kitabnya dan melalui hafiz-hafiz Al-Quran. Begitu juga hadis Allah SWT pelihara melalui kitab hadis dan juga orang-orang yang hafal hadis. Di antara zaman Nabi sehingga zaman Umar bin Abdul Aziz, banyak hadis-hadis ni diingat dalam otak. Ada juga sahabat yang tulis hadis seperti Abdullah bin Amr. Selepas itu Umar bin Abdul Aziz fikir, Al-Quran memang telah terbuku, Alhamdulillah, selamat terpelihara. Tapi macam mana kita nak sampaikan sabdaan-sabdaan Nabi kepada umat yang akan datang? Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz, dia tulis satu surat bagi kepada Abu Bakar bin Hazam, waktu tu jadi gubernur di Madinah. Dia kata, Abu Bakar, macam inilah, kamu tolong himpunkan hadis-hadis Nabawi, hadis-hadis Nabi. Bila kamu jumpa, kamu tolong tulis. Kenapa? Fa'inni khiftu durusal ilm wa dhahabul ulama. Aku takut lenyapnya ilmu ni kemudian ulama pun dah mati. Kenapa? Allah SWT beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, innallaha la yaqbidul ilm biqabdil ulama. Atau innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Allah SWT dia tidak akan ambil ilmu tu macam tu saja. Maksudnya tiba-tiba pun tak ada. Kita sekarang belajar kan, Allah SWT nak ambil, pun tiba-tiba kita jadi bela, bodoh semua. Tidak begitu. Allah SWT nak macam mana Allah SWT nak ambil ilmu? Allah matikan para ulama. Sebab itu bila ulama meninggal kita kena rasa sedih. Bila ulama meninggal kita rasa sedih, sebab waktu tu akan terangkat sedikit-sedikit ilmu. Sehingga ittakhadhan nas pada waktu tu, mulalah orang-orang jahil ni dia mengambil, manusia mengambil orang jahil sebagai ketua. Bila orang jahil jadi ketua, dia bukan ahli. Lepas tu orang pun tanya masalah kepada dia. Maka orang ni pun dah di ketua, dia pun beri lah. Fa'aftau, dia pun beri fatwa bighairi ilmin, yang dia pun tak tahu apa benda cara menyelesaikan masalah. Dia main sebut je. Macam mana cara dia? Saya rasa lah. Saya rasa rupanya agama kita tinggal rasa je. Kita bertanya buat hukum, kita tanya dengan artis. Sejak bila pula dia belajar agama rasa? Sejak bila pula dia bayar pondok? Bagian ni. Apa pendapat kamu tentang semayang jemaat? Wajib ke tidak? Saya rasalah kali ni kita agak sibuk lah. Boleh jadi semayang jemaat kita hari ni tak wajib. Contoh.
apa pendapat kamu tentang sembahyang lima waktu? Entahlah, sembahyang lima waktu ni saya rasa dulu ya wajib, sekarang ni tak wajib. Dah habis rasa dah jadi ni. Begitu juga jumpa dengan orang lain sebagainya. Oh, saya rasa sama sekali boleh kot. Kita rompak orang. Dulu kita tak boleh. Semua main rasa je. Sebab apa? Sebab bukan ahli dulu. Fa'adallu, fa'adallu wa'adallu. Dah nak mereka sesat, mereka sesat orang lain ni. Sebab itu tuan-tuan, mereka ada Allah SWT. Bila kita lihat, berdamping dah dengan ahli. Ni. Kenapa ni sahabat? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan maksum, mereka tak maksum. Mereka ada kesilapan dan dosa mereka. Sebab itu mereka manusia, bukan Nabi. Sebab itu di antara mereka, kita duduk kenapa nak ambil ilmu daripada mereka? Mulianya mereka bukan amalan mereka. Mulianya mereka ilmu yang ada pada mereka. Itu sahaja. Mulia mereka bukan amalan mereka. Sebab itu bila kita tengok ulama ni, bila tengok dari segi bila kita tengok sembahyang dia, bukan panjang-panjang sangat pun. Tengok zikir dia, dia tak banyak pun. Abid lagi banyak. Orang ahli ibadat tu, dia tanya dia, tu lagi banyak. Sembahyang panjang-panjang, zikir panjang-panjang. Tapi mulia dia adalah ilmu nubuah. Dia ada ilmu kenabian. Itu mulia dia. Sebab itu bila kita tanya, mulianya Nabi tadi, adakah disebab amalan Nabi? Ataupun disebab ilmu Nabi? Mulia ni sebab ilmu Nabi. Kenapa kalau nak ikut amalan Nabi, ada umat yang banyak amalan daripada Nabi? Kita tanya sekarang. Kita tanya dengan orang Malaysia, berapa banyak buat umrah? Ustaz, 10 kali umrah Ustaz, 10 kali. Nabi 4 kali umrah. Kita tanya dia, kadang-kadang haji, Ustaz, berapa haji dah buat lah? Ustaz, saya je tak tahu pergi haji lah. Nabi sekali. Mana lagi hebat kalau segi amalan, mana lebih banyak? Tapi adakah 10 kali haji, 10 kali umrah dia boleh mengatasi satu haji, satu umrah Nabi? Tak boleh. Seluruh umat berkumpul untuk nak sama dengan satu umrah Nabi, takkan sama. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihannya ada pada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan lihat pada amalan di sana. Kita lihat pada ilmu yang ada pada dia. Sebab itu kita harap ulama pula, ulama yang rabbani, supaya ilmu yang betul sampai pada kita. And sebab itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bila beritahu tentang ulama, kenapa? Ulama mereka adalah hukama rabbaniyin. Hukama orang yang bijaksana dan hukama yang rabbaniyin. Rabbaniyin maksudnya orang yang ada tarbiyah akhlak yang betul sampai dia. Sebab itu waktu kami, saya dulu saya belajar. Tok guru saya beritahu, kamu belajar hadis ni, kamu kena ambil tasawuf dalam diri kamu. Kalau kamu tak ambil tasawuf dalam diri kamu, kamu tak nak pegang ilmu kamu. Kamu akan jadi pedang yang akan memancung semua. Seorang yang tak ambil tasawuf, kenapa tasawuf ni adalah terjemahan bagi martabat ihsan yang ada dalam hadis Jibril. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Ini rukun ihsan. Sebab itu ulama tasawuf dia usul betul ke akhlak betul supaya Allah SWT pandang. Supaya martabat, supaya ibadah ni dipersembahkan kepada Allah dengan ibadah yang baik. Itu cara dia. Sebab itu dibosin. Sebab Allah SWT bukan tengok luaran saja, Allah tengok hati. Jadi kadang-kadang hati kita, sebab itu dia risau. Hati ada terkabur sikit, hati ada riak sikit. Ya Allah takut, yang betul tak keikhlasan. Dalam tasawuf dibahas benda ni. Sehinggalah keikhlasan daripada Allah SWT datang. Jadi tuan-tuan dimulakan ada Allah SWT. Sebab itu bila kita belajar akidah, akidah satu benda yang hebat. Salutlah dia dengan tasawuf. InsyaAllah kita akan jadi baik. Kalau tidak, kita akan jadi pendebat. Pendebat tak habis-habis, kita akan rasa diri kita hebat. Itu yang kita takut. Walaikumsalam. Moga Allah SWT pelihara kita daripada sifat ini. Okey, saya habiskan sikit. Kita habiskan ya. Okay. Apabila disebut Tuhan bersifat dengan qidam, jadilah ia qadim. Qidam ni masdar. Qadim sifat. Masdar ni maksudnya dia macam ni. Satu istilah kita panggil orang yang memukul. Satu pukulan. Pukulan ni panggil masdar. Yang memukul ini, ini dipanggil sifat. Itu satu. Susah juga kita nak sambil itu kita belajar bahasa Arab kan. Misalnya seperti Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, nescaya disebutlah ia penganjur.
Okey. Di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Sesetengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada beza. Iaitu qadim itu disebutkan pada perkara yang ada mewujud sahaja, seperti zat Allah qadim dan kudratnya qadim. Adapun azali itu disebutkan pada perkara yang ada mewujud, seperti zat Allah dan kudratnya azali. Dan pada perkara yang tidak ghair mewujud, seperti yang menyerupai Allah itu azali. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim, azali tiada boleh aks. Aks maksudnya lawan dia. Yang ini tiap-tiap azali tiada boleh disebut qadim. Itu perbezaan. Ulama bagi tahu sebab kita pernah sebut perkataan azali. Ini wujud dari sejak azali lagi. Apakah itu azali? Kadang-kadang setengah ulama kata azali dengan qadim sama sahaja. Iaitu azali diitlakkan kepada sesuatu yang tiada permulaan sebelumnya. Sama macam qadim. Tapi kita kena ingat, qadim ni hanya khas untuk Allah SWT. Dia kata azali ni untuk Allah pun boleh, selain daripada Allah SWT boleh. Bila kita kata contoh, ada macam apa, lauh, qalam, wujud azali ni itu. Ada setengah ulama kata tak, azali dengan qadim sama sahaja makna dia. Jadi kita tak boleh nak itlak pada yang lain, hanya pada Allah SWT sahaja. Bila kita kata macam tu, kalau sama macam qadim, hanya pada Allah SWT sahaja. Jadi azali untuk Allah. Dan kebiasaannya azali, lawan dia adalah abadi. Wujudnya Allah SWT dari azali, dan kekalnya Allah SWT adalah abadi. So dia panggil azali dan abadi. Dan azali ni, bila kita senang kita cakap, kita tak payah ambil ikhtilaf ulama tadi. Banyak sangat ikhtilaf, susah. Kita ambil satu saja. Kita ambil apa dia? Azali yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Itu azali. Jadi kewujudan Allah SWT dari sejak azali lagi. Tak ada apa, dialah wujud yang mula. Dan kekalnya dia adalah abadi. Abadi ni maksudnya selama-lamanya, dan tidak ada penghujung, tidak ada orang yang pun datang selepas dia. Tak ada. Dialah. Ini Allah SWT. Itu yang kita boleh. Manusia kita boleh letak dalam akal kita. Kat mana mulanya, kat mana akhirnya. Allah kita tak boleh letak akal kita. Sebab itu ulama bukakan macam ni. Supaya apa? Supaya kita tak tahu mana penghujung. Memang tak ada hujung. Mana permulaan? Memang tak ada mula. Itu Allah SWT. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kita ada mula, ada hujung. Nanti kita akan bahaskan pada akan datang. Kalau gitu, dia ada satu, beberapa makhluk Allah SWT yang Allah cipta, dia bersifat abadi. Contoh seperti syurga. Bila Allah SWT ciptakan syurga, syurga ni akan kekal ke tidak? Kalau gitu abadi. Kita kata abadi ni sebab Allah. Okey, neraka abadi tak? Abadi. Amalikan Jahmiyah, buat-buat mu'attalah. Dan mereka ni menafikan. Jahmiyah, dia kata apa? Neraka nanti akan hancur, syurga pun akan hancur. Kita tak ada. Orang yang mengatakan neraka lain akan hancur, syurga akan hancur, ini orang yang mengambil fahaman Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Ini semua fahaman wasat. Allah SWT beritahu, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ni akan duduk dalam neraka. Hum fiha khalidun, kekal. Kekal ni maksudnya neraka tu kekal. Sebab itu neraka pun termasuk dalam sifat abadi. Apa lagi yang abadi? Lauh abadi, qalam abadi. Apa lagi? Ajbud zanab, tulang sumbi kita ni, itu termasuklah abadi. Ada beberapa perkara yang disebutkan abadi ni. Apakah beza abadi dengan abadi Tuhan? Sama ke? Tak sama. Dekat sini kita ada perbahasan. Abadi ni, bila kita sebut, dia melibatkan dua, fana. Sama. Satu dipanggil fana yang ada, dipanggil fana imkani. Fana imkani ni, fana yang dekat situ ada kemungkinan. Satu lagi dipanggil fana hakiki. Bagi syurga, neraka, semua ni dipanggil fana imkani. Dia ni boleh jadi abadi, boleh kekal. Tapi kalau Allah SWT nak hapuskan, boleh je. Boleh tak Allah hapuskan? Boleh. Cuma Allah tak hapuskan. Allah dah buat satu tetapan, akan kekal ni syurga dengan neraka. Tapi kalau Allah nak musnahkan, boleh tak?
Macam hari ni kita tengok, langit duduk kat atas kan? Bila kita kata langit jatuh ke bawah, kita kata mustahil, betul tak? Tapi mustahil ni, benda yang mustahil ni kalau Allah kata jatuh, boleh jatuh tak? Sebab Allah Maha Kudrat, Allah boleh buat. Sebab itu dia kata, langit jatuh ke bawah termasuk dalam perkara yang mungkin. Begitu juga, neraka boleh hancur termasuk perkara yang mungkin. Syurga boleh hancur termasuk perkara yang mungkin. Tapi fana Allah SWT, Allah boleh musnah, Allah boleh hancur, ini bukan perkara yang mungkin, ini mustahil. Sebab apa? Kewujudan Allah adalah wajib, dan begitu juga kekalan Allah adalah wajib. Sebab itu kita kata Allah SWT wujud dia wajibul wujud. Begitu juga kekal dia, baka dia pun wajibul baka. Kalau kita tak kata dia wajib, maka pasti sudah pasti boleh hancur. Akidah siapa? Kalau kamu beriman Allah SWT boleh tak ada pula. Wal'ayyadubillah. Okey. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada empat bahagian. Sikit lagi. Yang pertama dipanggil qadim sifati, yakni tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Maksudnya bila kita sebut qadim sifati, qadim dari segi sifat, maksudnya sifat Allah SWT sebelum ni tak ada orang sifat macam Allah SWT. Allah SWT dia lah punya sifat dia daripada awal lagi begitu. Yang kedua dipanggil qadim dzati, tidak ada permulaan bagi zat Allah. Bila kita sebut ada tak orang yang dahulu daripada Allah SWT, tidak ada. Dia lah awal. Bila awal dia, tidak ada permulaan. Awal bila ibtidak, qadim bila ibtidak. Yang ketiga, qadim idhafi, terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu pada nisbah kepada anak, bapa kepada anak. Contoh, bapa dengan kita, siapa dulu? Bapa. Ini dipanggil qadim ni idhafi. Bukan hakiki ya, ataupun bukan sifati atau bukan zati. Qadim sifati dengan zati tadi yang diitlak pada Allah SWT, semuanya hakiki, semuanya yang benar. Manakala qadim, awal dahulu daripada seorang tadi, dipanggil qadim idhafi. Inilah istilah. Bapa dengan anak siapa dulu? Bapa dulu. Bapa dengan anak siapa awal? Bapa dulu. Tapi sebelum bapa ada lagi. Ha, sebab itu dipanggil qadim idhafi. Sebelum tu ada lagi, 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 sampai bila? Sampailah Adam alaihi salam. Tapi adakah kita nak kias ke Allah SWT begitu? Tidak. Tasalsul ni adalah makhluk sahaja. Pada Allah SWT tidak ada tasalsul. Tasalsul maksudnya terus. Pusing rantai, pusing jumpa balik itu, jumpa balik. Itu tidak. Ataupun daun tu maknanya pusing. Tasalsul maksud rantai. Selepas ni ada, selepas ni ada. Kamu kata kamu dulu. Datuk kamu lagi dulu. Datuk kamu kata datuk kamu dulu. Tak moyang kamu lagi dulu. Sampai bila? Sampai demi anak manusia yang pertama. Qadim zamani, lalu masih atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Ini panggil qadim zamani. Maksud lama dari segi masa. Contoh, saya umur 37 tahun. Bila nak tanya dengan Pak, abang umur 40 tahun. Abang lagi dulu daripada saya. Mengikut masanya. Ini panggil qadim zamani. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan qadim dzati tiada harus dikatakan selain daripada Allah SWT. Ini tak boleh. Sebab itu qadim sifati dan qadim dzati itu kita panggil qadim hakiki. Okey? Jadi lebih kurang macam tu, alhamdulillah. Inilah tuan-tuan diberikan ada Allah Subhanahu wa taala. Tahulah kita boleh tak kita itlak qadim kepada selain daripada Allah SWT? Tak boleh. Habis tahulah kita pada hari ini selain daripada Allah SWT kita panggil hadis. Saya hadis, gunung pun hadis, matahari pun hadis, bulan pun hadis, semuanya hadis. Selain daripada Allah semua hadis. Allah SWT yang qadim. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kefahaman dan dua akidah yang kita belajar pada hari ini, wujud qidam ni kita letak betul-betul dalam hati kita bahawa ni perkara ni wajib bagi Tuhan. Siapa yang mengingkari boleh jatuh kepada kafir, boleh jatuh kepada kongkar kafir. Ini yang kita risau. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang beri kefahaman kepada saya dan tuan-tuan dan beri taufik dan dapat ambil manfaat daripada apa yang kita belajar pada malam ini, dan apa yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk pun sama semua atas kelemahan diri saya. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.